Seorang pria meninggal dunia selepas terlibat kecelakaan maut di Kota Semarang, Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di Jalan Brigjen Sudiarto, Pelambongan Indah, Pedurungan. Korban meninggal dunia atas nama Ahmad Faiz, 25, warga Kebon Batur, Meranggen, Demak. Korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban saat kejadian mengendarai motor sport Kawasaki EX250J warna merah plat H4234AZG. Ia memboncengkan seorang wanita muda diduga kekasihnya bernama Wulan Fitriani, 28, warga Sendangbuwo. Tembalang, Kota Semarang. Nasib baik masih dialami Wulan lantaran hanya alami luka ringan di kepala. Meski ia ketika kejadian sempat pingsan, motor tersebut bertabrakan dengan mobil HR-V warna hitam plat H1175TF.